Hadiri lamaran Vena Melinda dan Ferry Irawan, Verrel Bramastra, Kalau Mama Bahagia, Aku Bahagia. Pemain sinetron Verrel Bramastra menghadiri acara lamaran sang mama Vena Melinda dan Ferry Irawan. Diketahui Verrel baru dua kali bertemu dengan Ferry Irawan, calon ayah sambungnya. Pertemuan pertama Verrel Bramastra dengan Ferry Irawan terjadi di Bali belum lama ini. Perjumpaan kedua Verrel Bramastra dan calon suami Vena Melinda tersebut berlangsung pada Rabu 9 Februari 2022 sore. Saat bertemu untuk kedua kalinya, Verrel Bramastra melihat Ferry Irawan melamar Vena Melinda ibunya. Waktu pertama bertemu di Bali, aku sudah dengar bahwa mereka akan menikah, kata Verrel Bramastra pada Rabu sore. Walau baru dua kali bertemu, Verrel Bramastra memberikan restu ibunya untuk menjalani hubungan asmara hingga menikah bersama Ferry Irawan. Kalau mama bahagia, aku juga bahagia, kata Verrel Bramastra yang melihat Ferry Irawan sebagai orang baik dan sering membuat ibunya tertawa bahagia. Verrel Bramastra juga Atala Naufal adalah dua anak laki-laki Vena Melinda dari pernikahan pertamanya dengan Ivan Fadila. Verrel Bramastra senang saat ibunya tersebut siap melepaskan status janda dan menikah untuk kedua kalinya. Saya bahagia dan ikut lega, kata Verrel Bramastra saat melihat ibunya dilamar oleh Ferry Irawan. Saya terharu, lanjutnya. Verrel Bramastra akan meluangkan waktunya saat Vena Melinda dinikahi oleh Ferry Irawan di Bali Madio Maret 2022. Sudah menyiapkan baju dan waktu buat nikahan mama, ujar Verrel Bramastra.